ciptakan sebuah kedamaian. Pinggirkan yang menghalangkan, penuh kesadaran bila ingin perubahan. Takkan tunduk pada lawan, ciptakan sebuah kedamaian. Pinggirkan yang menghalangkan, penuh kesadaran bila ingin perubahan. Takkan tunduk pada lawan, ciptakan sebuah kedamaian. Pinggirkan yang menghalangkan, penuh kesadaran bila ingin perubahan. Takkan tunduk pada lawan, ciptakan sebuah kedamaian. Pinggirkan yang menghalangkan, penuh kesadaran bila ingin perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santai, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi, kopi gue kagak ada karena gue lagi numpang, jadi minumnya air bening. Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sayyidil amri wal ulug datang di sini. Ya kau kauli bidin Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, di konten gue kali ini adalah gue mau membahas beberapa hal ya. Yang pertama adalah ya yang ringan-ringan aja dulu ya, tentang Gus Arya. Ya Gus Arya, tiba-tiba dia bilang dia ada di Jakarta, dia bilang dia nelpon gue. Nah sampai sekarang ini nomor gue gak ada yang nelpon, gue dari tadi sama Bang Fatur ya gak ada, tapi ya begitulah dia. Dia waktu minta ditentukan waktu di mana. Begitu ditentukan dia nggak datang, setelah gue pergi dari situ gue konten baru dia gerak. Ya udahlah, ya udah Gus, biar lu seneng ya. Iya dah, suka-suka lu deh, biarin netizen yang menilai. Mau apapun lu mau ngomong apa ya terserah deh ya. Iya aja ya lu udah di Jakarta kayak lu bilang apa kayak lu suruh serang. Iyalah lucu aja lu. Lu minta tempat, minta waktu, ditentuin, lu gak datang. Begitu gua datang, gua cari lu gak ada, gua udah pergi, lu bilang lu datang. Ya Allah, pinter dah itu pinter banget. Dan yang masih percaya, pinter dah. Oke, dan konten gua yang kedua, konten gua kali ini yang gua mau bahas yang kedua adalah video ini. Nih kalian lihat videonya. Pokoknya dari awal sampai akhir video itu, tolong dilihat full di mana ada Ana menyebarkan rasa kebencian, di mana ada Ana masalah ras atau masalah suku, di mana tidak pernah ada masalah. Kalau kebencian iya, kok bisa? Iya, kebencian kepada kezoliman, kebencian kepada kemungkaran, kebencian kepada ketidakadilan. Berarti kalau ada yang merasa ya berarti dia pelaku daripada bisa dimana ketidakadilan itu. Begitu aja. Habib Bahar menyebarkan kebencian, benar. Terhadap apa? Terhadap kezoliman. Jadi kalau ada yang gak terima, ya berarti dia pelaku daripada kezoliman itu, kan begitu. Sebab kita bukan suruh membenci orang yang enggak. Apalagi masalah duduk yang anak bahas, masalah dia menistakan agama, dia nanti tinggal dinilai. Karena bagi dia menistakan agama. Semua orang punya hal masing-masing untuk berkata dari seorang sebagai Bandung yang dianggap kita ini para hamba, nggak bisa kita diam melihat orang menerjemahkan rakyat. Udah kalian lihat sama-sama videonya, Habib Bahar didatangi oleh Polda Jabar, atau polisi Polda Jabar ya, dari Polda Jabar, silaturahim tabayun tentang laporannya Husein Syihab ya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Waktu itu melaporkannya di Polda Metro Jaya ya, dan akhirnya tabayun. Nah itu kalimat Habib Bahar itu jelas. Habib Bahar dengan tenang jawab ya kan. Habib Bahar dari tempat. Habib Bahar itu kalau dituduh menyebarkan kebencian, dia mengakui iya, tapi bukan kepada siapa tapi kepada apa ya. Jadi kebencian ini terhadap perilaku, bukan kepada oknum, bukan kepada orang. Dan Habib Bahar bilang itu juga di video itu, silakan lihat videonya, di mana saya memelintir gitu, di mana memelintirnya, kan mengulangi kalimat dan membahas interpretasi kalimat Pak Dudung di podcastnya Deddy Corbuzier dengan pemikirannya dia, nggak ada memelintir, nggak ada apa,
tapi dibilang memelintir. Tapi alhamdulillah itu ya, kita lihat mudah-mudahan semua hukum ditegakkan lah. Hukum ditegakkan seadil-adilnya, nggak pandang kelompok mana. Kalau salah ya salah, dihukum. Kalau Habib Bahar salah ya dihukum. Tapi kalau nggak salah jangan dibilang salah dong. Jangan dikit-dikit dilaporin, dikit-dikit dilaporin. Dan ini yang akhirnya membuat gue ngelihatnya, wah ini kalau kita diem-diemin terus-terusan nih. Akhirnya terus-terusan gitu. Hidup kita cuma lapor, ya kan? Tapi orangnya, ya itu aja mimpi, dilaporin lah. Terus yang apa, Greenpeace ya, forest itu dilaporin. Semua aja dilaporin ya. Nah akhirnya membuat gue punya ide gitu. Ini karena gue ngelihatnya waktu di TV One itu ada Bang Egy, ada Novel Bamukmin, ada si pelapor nih Husein Syihab. Waktu ditanya legal standing dia ya itu. Ya kan, berarti kan ini permasalahan Habib Bahar sama Pak Dudung, dia masuk gitu. Berarti boleh dong ya gue ngelapor. Dan alhamdulillah akhirnya gue ngelapor juga dengan dugaan yang sama. Dugaannya bahwasanya dia memelintir kalimat Habib Bahar. Nah ini beritanya nih, dari Fakta Kini. Babe Aldo polisikan Husein Syihab kasus dugaan menyebarkan berita bohong. Ya, jadi dia telah berbohong mengatakan bahwasanya Habib Bahar memelintir kalimat Pak Dudung. Padahal Habib Bahar hanya mengulangi kalimat Pak Dudung, bukan memelintir. Akhirnya gue laporin dan alhamdulillah gue di Polres Bogor diterima laporannya. Ya diterima. Nih, Habib Bahar bin Ali bin Smith dilaporkan oleh Husein Syihab atas dugaan ujaran kebencian terkait pernyataan Bahar Smith yang menyinggung Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Perkembangan terkini, Habib Ali Ridwan Segaf atau yang akrab disapa Babe Aldo, gue nggak usah pakai Habibnya mestinya ya, melaporkan Husein Syihab malam ini di Polres Bogor dengan surat tanda penerimaan nomor STPP -11/Romawi 12/2021/Reskrim. Kenapa gua melapor, ya kan? Ya supaya tahu gitu. Kita nggak tinggal diam aja. Karena legal standingnya Husein boleh jadi legal standing atas ucapannya Habib Bahar kepada Pak Dudung. Dan itu diterima oleh kepolisian. Maka gua juga begitu. Gua bisa dong. Kalian juga bisa. Para pecinta Habib Bahar yang merasa bahwasannya Husein telah berbohong, kalian bisa gak melaporkan? Bisa. Buktinya gue bisa nih. Dan Babe kenapa ngelapornya di Polres, Be? Ya karena memang kelasnya di Polres aja ya, biar gak ribet gitu. Di Polres aja, biar gak ribet. Ya, jadi lokusnya bisa di Polres kok. Waktu itu karena gue nontonnya di daerah Bogor juga, videonya itu. Nah, jadi begitu. Kalian yang mau laporin juga bisa loh, bisa. Legal standingnya itu equality in front of the law, semuanya boleh, kita punya equal dalam hukum, kita ini cintain KDI. Nah kalau laporannya Husein bisa diterima karena kalimat Habib Bahar kepada Pak Dudung, ya maka laporan kita harus bisa diterima dong. Padahal itu ada SKB itu, SKB 3 Menteri itu, bahwasannya yang mestinya melaporkan adalah orang yang bersangkutan, gak boleh orang lain. Tapi ini diterima Husein, maka kita juga harus diterima. Nah, di sini ada pernyataan dari Pak Ikhwan ya. Alhamdulillah hari ini Ana Ikhwan Tuan Kota mendampingi pelapor Ali Ridho resmi melaporkan Husein Alwi atas dugaan menyebarkan berita bohong melalui media yang menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Sebagaimana yang dimaksud pasal 14 dan 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan pasal 220 KUHP. Surat tanda penerimaan nomor STPP -11/Romawi 12/2021/Reskrim di Polres Bogor pada 28 Desember 2021. Ujar Ikhwan Tuan Kota SH kepada Fakta Kini Info Selasa 28 Desember malam. Sebelumnya Ikhwan mengungkapkan tidak ada yang salah atas pernyataan Habib Bahar terkait kritiknya kepada Jenderal Dudung. Namun pernyataan kliennya itu telah dipelintir hingga berujung laporan polisi oleh Husein Syihab. Ya, kita melihat ya wajar aja sih ya. Ada orang yang suka Pak Dudung ya boleh.
ada yang mengkritik juga boleh, dan itu kritik ini ya kritik gitu. Kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi pejabat. Yang tapi itu terkait dengan Pak Dudung pribadi gitu, bukan Pak Dudung dengan sebagai institusi tadi, enggak. Dan yang gue heran nih, si Husin kenapa ngelaporin ya? Apa hubungannya? Makanya akhirnya ya gue laporin lah. Karena dia memintir itu. Kami punya buktinya, rekamannya ada. Rekaman dia video di Kompas tuh ada, kita lampirkan. Dan alhamdulillah sesuai. Jadi laporan kita udah masuk. Kalau Habib Bahar sudah masuk SDPP, ya SD, ya surat SPDP. Salah gue, surat perintah dimulainya penyelidikan. Ya, SPDP yang didatangi tadi videonya di awal. Maka kita berharap Husin juga diproses ya, supaya equality in front of the law, kesetaraan dalam hukum itu harus tercapai. Karena dia justru yang balik memberikan informasi yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Kalau dilihat kan proses, dari proses awal cikal bakal perselisihan itu dari pernyataan Pak Dudung, ya kaitan bahwa saya berdoa dengan bahasa Indonesia karena Tuhan bukan orang Arab, orang Ikhwan. Iya, itu kalimat satu kalimat, nggak boleh potong-potong itu, karena ada kata karena di situ. Saya tidak berdoa atau begitu ya kalimat berikutnya, saya tidak berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Nah itu kan satu kalimat. Nah ini dipotong-potong sama Husin. Nah disitulah kami menduga Husin memelintir kalimat Habib Bahar. Tapi di laporannya Husin Syihab dia menyampaikan bahwa Habib Bahar memelintir pernyataannya itu. Faktanya kan memang begitu. Kita bisa lihat sama-sama kalimatnya Pak Dudung sama Habib Bahar. Gak berbeda jauh, gak dipotong-potong. Dan kalaupun harus ada yang menuntut Habib Bahar, mestinya ahli bahasa itu. Iya kan? Ahli bahasa. Tapi di laporannya Husin Syihab, oh udah ini dulu ya. Iya, tapi di laporannya Husin Syihab dia menyampaikan bahwa Habib Bahar memelintir pernyataannya itu. Faktanya memang begitu. Di podcast Deddy Corbuzier kita buka-buka pernyataannya semua dari saudara Dudung yang sampaikan begitu tuh. Terus Habib Bahar memelintirnya di mana? Memang itu faktanya. Nah, itulah yang akan kita coba buktikan. Justru Husin Syihab ini yang memprovokasi umat Islam katanya. Kata Pak Ikhwan. Pak Ikhwan, makasih kemarin sudah mendampingi. Jadi itu aja konten gua ya kali ini. Yang pertama, Gus Arya, iya deh lah, lu terserah deh lu. Lu pemberani pokoknya deh ya, pemberani. Pemberani banget dah, biar seneng deh lu. Lu koar-koar minta waktu, gua kasih waktu. Lu bikin konten, lu takut katanya. Giliran gua datang selesai acara gua udah nungguin di situ berapa jam. Nungguin, lu kagak datang-datang, gua upload video. Gak lama lu bikin video, lucu. Dah begitu aja buat Gus Arya dan buat Habib Bahar dan Pak Polda Jabar, mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik, faktanya akan kelihatan, dan insya Allah laporan kita kepada kepolisian tentang Husin Syihab itu mudah-mudahan ditindaklanjuti, dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, orang-orang yang merasa dirugikan dengan pernyataannya Husin Syihab di Kompas TV itu bisa melaporkan Husin Syihab supaya kita tahu gitu. Di hukumnya gimana? Sebenarnya nggak elok itu lapor-melapor dalam urusan argumentasi begini. Tapi ya kalau nggak dibeginikan terus-terusan aja. Ini kita harus tunjukkan bahwasannya Indonesia negara hukum gitu. Bukan negara hukum suka-suka. Ya kan? Semangat Indonesia. Hidup NKRI. Allahu Akbar. Merdeka. Gitu aja. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.